Seperti inilah keasikan anak-anak dalam mengisi liburan. Mereka mengikuti kursus singkat atau cooking class membuat kue untuk mengisi hari libur Natal dan Tahun Baru. Mereka dibimbing dan diarahkan langsung oleh chef yang ahli dalam membuat kue. Kue ini semula hanya polos tanpa hiasan. Namun, di tangan anak-anak kreatif ini, kue yang semula biasa saja berubah menjadi cantik karena dihiasi dengan gula beraneka warna. Dua di antara peserta yang ikut kursus singkat menghias kue mengaku senang karena bisa berkreasi. Selain itu, mereka dan teman-teman seusianya bisa mengisi liburan Natal dan Tahun Baru dengan kegiatan yang bermanfaat dan memiliki banyak teman. Tadi buat apa? Buat apa tadi? Buat donat. Cara buatannya gimana ya? Pertama gimana? Nyapain? Pertama buat petuk, pelumpung. Buat donat. Buat donatnya gimana sih pertama? Donat pola. Tepung. Tepung. Terus mentega. Mentega. Terus dicampur. Iya, dicampur diudek. Tadi seneng gak? Iya. Cara untuk cooking class, kami ada program untuk khusus kelas 2K24 itu ada acara cooking class. Jadi kami lebih percaya kalau Tristar ini bisa membina anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang kreatif. Hasil kreasi kue ini bisa dibawa pulang oleh anak-anak untuk dimakan nantinya. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.